Bahan-bahannya, terongnya 2 buah, jengkol 6 buah, teri jengki yang udah kita bersihkan sekitar 1 ons. Terus bumbunya, cabai merah campur rawit sekitar 1 ons, tomat 1 buah, bawang merah 5 siung, bawang putih 1 siung, daun jeruk 3 lembar. Nanti bawang merahnya kita iris-iris, sama tomat juga diiris-iris. Bawang putih sama cabai kita ulek. Sekarang terongnya kita akan potong-potong. Kita akan potong 4 aja. Terus kita belah. Boleh motongnya, lupa bunda mau yang bulat, apa kotak-kotak. Terus jengkolnya juga kita belah. Kasih garam sedikit terongnya. Cabenya udah kita ulek kasar aja. Terus bawangnya udah diiris, sama tomatnya juga udah dipotong-potong. Sekarang kita akan goreng terongnya. Kita masukin dari sini ya bunda, supaya kita nggak bersihkan minyaknya. Ini terongnya akan kita balik, udah coklat. Terongnya udah bisa kita angkat, dan warna coklat. Lalu kita goreng jengkolnya. Kemudian jengkolnya kita angkat lagi supaya jengkolnya enggak keras. Kita akan masukin ke air dingin, kita rendam sama air dingin. Terus kita goreng ikan teri lagi. Terinya kita goreng sampai kering ya bun. Terinya udah matang, kita akan angkat. Jengkolnya kita memerkan dulu. Sekarang kita akan goreng bawangnya dulu. Kalau bawangnya udah berwarna coklat, kita akan masukkan cabenya. Terus kita masukkan daun jeruknya.
tomatnya. Bagi yang suka, boleh ditambahkan penyedapnya sedikit. Dan yang tidak suka pedas, kita boleh tambahkan gula pasir sekitar setengah sendok teh. Cabenya udah wangi, udah matang. Kita akan masukkan jengkolnya dulu. Terus kita masukin terongnya. Nah, sekarang baru kita taburin ikan teri-nya. Terongnya lembut, nggak keras, empuk. Ya, sekarang kita akan angkat. Nah, terong teri jengkol baladonya sudah siap disantap. Makan yang banyak ya, Bu.